Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidul Kabupaten Purwakarta mempertanyakan ketidaklulusannya. Padahal dia mendapatkan nilai 711 dan melamar di sekolah induk. Yang membuat dia shock, rekannya sesama guru di SDN 1 Negeri Kidul dengan nilai 513 malah lulus. Padahal rekannya itu melamar jabatan yang sama dengannya, yaitu guru kelas. Atep merasa ada kejanggalan dalam pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 tersebut. Sebab Atep mendaftar di sekolah induk dan mendapat nilai lebih tinggi. Ia makin bingung karena banyak guru honorer di Purwakarta yang lulus meski tidak di sekolah induk. Sementara dia yang di sekolah induk dengan nilai tertinggi malah divonis gagal. Ya. Jadi itu penjelasan dari BKN. Mengenai ya ada guru honor K2 berserdik nilai tertinggi tapi tidak lulus. Itu penjelasannya. Sebelum mengakhiri, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.